Ceritanya aku mau ketemu sama teman partner kerja dulu yang lama kita nggak ketemu. Jadi aku mau buatkan dia doodle art name ini. Ingin tahu hasilnya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya. Hai, nama aku Sila. Panggil aku Sila ya. Untuk yang baru gabung, selamat datang di channel menggambarku ya. Pertama, aku tulis nama temanku. Jadi aku gambar 3D, cuma enggak 3D seutuhnya. Kayak ada bayangan gitu aja. Temanku itu suka kucing, di rumahnya dia piara kucing. Jadi untuk hiasannya aku kasih gambar kucing di sekelilingnya. Nah, tiba-tiba aku ingat kalau dia juga suka bunga, jadi aku tambahinlah gambar bunga ini. Di situ aku mulai bingung pilih yang mana ya, tapi udah terlanjur digambar, ya sudah. Dipadukan aja antara bunga dan kucing. Jadi di sini kelihatannya tuh kayak ada dua tema, antara kucing atau bunga. Saran aku buat teman-teman sebelum menggambar, ditentukan dulu mau tema apa, jadi biar nanti lancar dan mudah saat proses menggambarnya. Untuk tulisannya aku kasih full warna merah marun karena temanku ini suka banget warna merah. Ini tinggal kasih bayangan aja pakai pensil. Karena area yang diarsir itu tidak terlalu lebar, dia kecil, jadi aku pakai cotton bud aja untuk meratakan arsirannya ini. Jadi aku tambahin, dipertebal lagi garis-garisnya itu dengan spidol biar agak kelihatan timbul gitu. Ini dia hasilnya,
terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga gambar ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe, klik tombol loncengnya, karena akan ada banyak gambar doodle lainnya dari aku. Jadi jangan sampai ketinggalan ya.